Tapi awas, mulutmu, harimaumu, enjan. Kencang tapi senjata makan tuan. Leolen bentak dan badan, dan kadang gulo sesampian terperangkap ilmu murtadan. Murtad enjan gulo sesampian bisa lober amal bagus dari ada. Kalau kun karya tulisan, nampun abali boleh ke Islam. Maka abali boleh ke Islam, amal sedia ada. Saya pernah apa aja, saya pernah dikir, pernah awit, pernah jilober, tapi ada ngejir. Gara-gara saya murtad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Wal qismu tsalits al aqwal. Tining tu uman sa bertelok mereka murtad pun sepengucak. Mari sebut bari kadumalemna cak murtad kena tolok berna badem murtad akidah ngenangen kapan ikan ngenangen mantep mereka bisa murtad ngalah lagi bareng haram. Tau saya kucak aki karena keberang haram yang halal, kita bisa murtad. Ngalalaki berang haram, mang-mang badan Allah, mang-mang badan kanjeng Nabi Muhammad, kau tusna kanjeng Nabi Muhammad, ngangkep, termasuk andi keraguan iya teh, engkau kafir kemis, paham? Padahal kan kelakuan ate, mereka perkara-perkara si memurtad kau. Pas bagian sebar dua, murtad peng sekelakuan. Begitu ilakonin. Hengki. Maka ngiro-ngiro orang, kento biyokomin murtad. Musampi aso judeka, makhluk, sayur abai. Nah, makin, tu man seperti lo, al-kismu thalith al-akwal, peng sepengucap, mone kocak aki, bisa murtad. Berampah banyak murtad bangsa pengucap, wahai kathiratun jiddan, tining murtad bangsa pengucap pada kebanyak ungku, latan hasil, tak keren kes murtad bangsa pengucap mereka. Berampah banyak seibu paman, mungkin lebih di seibu. Ribu paman, mungkin lebih di ribu. Sebablah, nyaman kelu, mungkin benta, cuma munyi gila, beda kekurangan ajaran ke agama, kan itu bisa murtad. Minha haram atau orang saya buri bintara. Minha ayakwa li muslim. Pada kesetengah dari saya banyak harap ngucak orang Islam pada orang Islam ngucak tidak ke orang Islam selain. Pada orang Islam pada orang ngucak tidak ke orang Islam selain. Siapa bayi? Ya kafir ehreng kafir. Hari osom ya. I zaman setia ya, fair ngafir lagi orang. Okay. Auya Yahudi atau bereng Yahudi, osom ya. Orang yang tak murtad bareng. Okay. Osom. Panekah mungkin saya terjadi ya zaman mungkin mereka mungkin orang cepas ceplos munat debu, tepek kerja debu mereka berakibat bisa murtad. Ngocak karena Islam, ya kafiru ehren kafir, ya Yahudi ehren Yahudi, au ya adi madin orang yang tandi agama, orang yang kucing tandi agama, mereka bisa murtad orang yang ini. Tapi takfir tidak ke orang Islam selain mereka ngafir lagi orang, arwah kafir, padahal tak kafir, mereka bisa ada dibin si kafir. Man kafar musliman, kafar. Siapa orang nafiraki orang Islam bisa kafir tibi. Tapi capang gempang fair nafiraki orang. Sanjan ampun lah kalak zaman kalau caran ampun mungkin caran berdua tak padan musuhab. Hengki tengah teh ilim tak padan takut dan badan kalau umbah mana zaman lambat mereka. Oh ni orang tani kapal lah orang tak gonot pekocen aliran sesat sampai ke masjid
orang saya takut non pendeka takut saya ke masjid. Ini kata oning pendeka berarti orang mereka dan badan darah mak konut pendeka imam selain imam Syafi'i berarti saya tak angkui. Tokel masalahnya terawih berada segala empat rokaat bersebeluk rokaat kata badan pendeka cek gempeng orang mengkira mereka cak aliran sesat orang tadi tengah titer cak panggempang ngafiraki orang cak panggempang ayahudi aki orang cak panggempang anasora aki orang cak panggempang anak dak aki agama orang harota tadi agama apro tadi agama tali tapi ya si ngocak ya kafiru ereng kafir au ya yahudi yu ereng yahudi ya nasrani yu ereng nasrani ya adi madin orang tadi agama bahasa mereka muridan bilalik hale berniat bermaksud hale akarab bilalik akala berkata saya kafir ya yahudi ya nasrani ya adi madin ya adi madin anna alladhi alaihi mukhatab sangkuna kama hari Allah diri waki atas agama re. Sangkuna agama alaihi mukhatab atas agama tiring saya bertayang siapa saya kecang kafir saya kecang kafir umpamara fulan re kafir diri asa cek rabat diri sangkuna fulan diri ya sangkuna agama alaihi atas agama tiring al mukhatab fulan diri ya nyina dini jatara lagi hari abayan dia dari agama kufur ni kafiran bani keng kafir kelampin bani keng kafir angku ya kufur au yahudi au yahudiyatun keng yahudi agaman bani keng yahudi kelampin bani keng yahudi sandala au nasraniyatun ataba nasrani bani keng nasrani kocan bani keng nasrani sandala au laisa bidinin ataba tada lagi pada agama yang kep agaman orang fulan jadi ya yang kebeni agama yang kembali agama, aja kembali agama jadi ya kafir kakek umat hari kaki kafir dihibi lepasan tapi lagi seria abadi data lagi tapi yulang boleh gitu enki ngocak kau orang Islam ya kafir orang kafir atau ngocak ya Yahudi ngocak orang Yahudi atau mengucap ke orang lain, orang muslim, Nasrani. Padahal kan bisa murtad tibi, bisa kafir tibi. Kor, muridan, bidhalika, annalladhi alaihil mukhatabu minaddin, kufrun. Hale, bermaksud, orang sapeta. Bidhalika, kalau berkata sapeta, ya kafiru, ya Nasrani, ya Yahudi. Maksud mereka, sangkuna kemah. Alaihil mukhatab, atas kemah tiring fulan saya bertanya ya saya kocen dia kafir nyata agama minat din di agama ladi di agama kufur mereka yang kafir au Yahudi itu atau Yahudi au Nasrani itu atau Nasrani au laisa bidin atau betanda kenapa alladhi kemara mereka kemah ya ni umpama pada orang orang kafir bermak mau cak daya benih pelan-pelan pin pada seorang kafir dia tak murtad. Orang benih gema. Orang Yahudi. Harapa? Orang apa? Pakaian ada orang Yahudi. Pakaian ada benih gema. Tak kenapa. Ketika itu bisa kafir tibi. Orang-orang ngocak kafir ke orang lain. Mon sebetain mereka yang kegeman. Mon sebetain yang kelampin. Tak kenapa tak ketika kafir. Paneka bila sesulam. Emak kaya lambek mereka tak nyimpang di pada mereka gitu. Kitab-kitab mujalladat, kitab tekih mereka Yakub nomor telo, ini kan nomor sito. Mula sampai oning sulam. Ampun benih kau akun gen wero, benih kau akun gen geng alem, tetap pernah bisa wali. Asal pun sulam mereka. Tapi kurikulum lambak mak kaya konan pakun sulam gento pakun ili bataki sampun lengkap gento tolong di fikir bisambian sulam maren maren asyhadu alla amanen asyhadu alla ya Allah maren maren asyhadu anna muhammad rasulullah billa sangku taski ibrin
cara-cara kang kui antisipasi dari penyakit Islam. Apa? Antisipasi ini penyakit Islam. Apa penyakit Islam? Saya merosak ke Islam. Mortan. Pas saya beriin dina, satu aja nih kento badan ngenangan murtad, jelas lagi kento. Badan kelakuan-kelakuan memurtad, jelas lagi. Badan pengocat-pengocat murtad, jelas lagi. Insyaallah bertaufik. Dalam rangka menjaga akidah, dalam rangka ajaga akidah, keyakinan dan kelulusan panjenengan umat Islam. Ketimun keng lagalanya menggeluh. Montuk oning dek kak sulam kelanon moncane mak kaya dek keadaan mereka lah cong lele mole mula tahu sulam ngaki cuman sayangnya binjara kena tak tahu ke sulam mole tak tahu sulam montuk pemberontak tak tahu sulam oke okay. Tapi awas mulutmu harimau mu injan kencang tapi senjata makan tuan leolen bentak dan badan dan kadang gulus sampean terperangkap ilmu murtad dan murtad dengan gulus sampean bisa lober amal bagus dari ada kalau pun karya dosaan nampunah boleh ke Islam maka boleh boleh ke Islam amal sedia ada saya pernah apa aja saya pernah dikir pernah awin pernah jilober tapi ada kejernah gara-gara si murtad mereka. Wan, terus lagi bahasa si murtad. Wakat sukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala. Ban akati melecehkan. Tengutah. Mencemooh. Ini. Menganggap remeh. Tengutah nyaman cana yang matura. Dekat asma di asma Allah ta'ala. Dari mulai lafal Allah sampai ke berapa? Sangang bahwa sangga asma. Asma Allah Ta'ala saya resmi kabar di para sahabat atau kabar di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'in asman. Mohon pola asma Allah Ta'ala lebih di mereka. Padahal cuma saya kabar ke pulau sampean di Nabi Muhammad sangang pulau sangga. Padahal kemarin itu kocok. Saya enggak tengok-tengok asma Allah Ta'ala mereka bisa murtad. Allah ini ya tapi janji bagus ah. Ini sampai ini cokok-cok diremehkan. Apa janji bagus ah? Man orang wa amma man khafa maqam rabbihi wa nahan nafsa ila wa fa innal jannata yal ma'wa. Siapa orang takwa ke pangeran anda mampu melawan hawa nafsu arya di Allah Ta'ala fa innal jannata yal ma'wa swarga ompel di Allah Ta'ala swarga kebaya para pengkos di Allah Ta'ala aku pas moca orang engkau tanda memberi swarga engkau apa tak perlu engkau ke swarga itu kan meremehkan janji bagus Allah Ta'ala tapi setiap meremehkan janji cuman Allah ini akan meremehkan cengocok dengan janji cuman Allah Ta'ala ancam Allah Ta'ala di kakek yang ketada akan mimpi kakek cengocok umpamana Allah Ta'ala fa'amma man tawa wa athara al-hayata dunya fa'innal jahima hiyal ma'wa orang yang sebangsat serangka di Allah Ta'ala pelawar ku aku geng tunyam Allah awas ku aku ya akhirat fa'innal jahima hiyal ma'wa neraka jahim al-ma'wa argeti pemulainna ku aku ya hari kiamat pas ngoca cahiyah engkau alat tak erding tak takut sekali ke neraka neraka lagi ngelok aku. Ketuan cuman bisa sampai ada cokok-cokok dari mereka sampai nanti bisa murtad sampai. Saya nggak tengah-tengah adik lesan cek dan badan oke mimman layak fa'alai nisbatu dhalika ilaihi subhanahu engki cengotoh membar dari lesana orang saya tak samar atas orang apa yang saya sebut dan Allah Ta'ala mula suarga kuah sebi Allah Ta'ala yang kep nikmat saya ampun ajil saki nikmat kan tak asing apa apa surga neraka nyakin ngelok lah tak asing boleh ke siapa maka kering awam tak awam apa neraka padahal kita pakai icok-ocok contoh bisa tapi murtad oke waka'ayya kula bagaimana orang yang mocak
mereka bisa murtad. Ketika itu mak kaya beni ngacirin murtad, tetapi sampean biar sampean antisipasi di kata-kata semacam menikah. Saya nggak cak dan badan darah mau cak. Lau amaran ya Allah bikada alam maf'alhu. Cak sekian makon dah kau lah pesan Allah Taala kelaban kelakuan mereka kaya menikah kaya tinggalah isim kinaya. Tapi kaya menikah isim beni jar banjur mereka kaya isim kinaya. Tapi alba harfu jarin kada majrurun bil ba mabniyu al sukun fi ma'li jarin bi kada kalaban mereka enggak bi pengiran selapajang duha bi pengiran esoro apa ban esoro apa bayi bi pengiran balan engkau lekalat anda kelakuan jadi ya maki bi pengiran esoro lam afal engkau tak ada dari tak lebur kok kaya jadi umpama abang tanda petes umpama tanda petes ya petes cuy yang kok gak petes jadi ya engkau pakai pesor abang iran soal gak petes kok tanda umpama lah mereka bisa murtad tapi pada tanda lejak anda tapi jak lebih lagi bang iran lambak dan negara Islam benda cerita benda emak suana badan mak suana ayo cong ngakan cong akan nih ada endoman tepatnya sebaik dengan labu pesan tuan ngocak ke anan cong ariak labu cong ariman nyaman kejing Nabi Muhammad ariman nyaman kejing Nabi Muhammad ngakan resen tak nyaman salah ibu wang hijau paki pas ngocak maka kira pangeran kok suang kari enggak tak langsung ipar garagi yang gue ipar langsung ipar aten tanda tobat akan gara-gara dengan labu melecehkan tidak kesitong barang ahli bataki Allah Ta'ala ini saya ingin teng dekat-dekat yang masyur pakun di tangan di maka apa malaikat dan tidak sobang bengah pakun tangan di tanda kok cek dan beden ngucapkan aja dia membeda unsur istihza tidak ke malaikat bisa murtad iya contoh kata-kata murtad darmah jan wa ka ayyakul akhir mengucap orang akan tiarap mengucap orang lau amarani Allah bikadha lam maf'alhu cak sekenyoro ada kesengkau Allah Ta'ala kalau bandia engkau ta'ala aku agar ya aw lau saratil kiblatu fi jihati kadha ma sallaitu ilaiha. Bada orang ngocak. Cak saya kira tetap kiblat. Ini belum jihad ni ya. Saya kota apa aja angkar ya. Umpama lah. Becik ke tetangga ni jadi tak on lah. Andi tetangga. Becik tampan kau je. Engkau lah jahiyah. Engkau tak ada pekau. Engkau paling bekel. Mak boleh berada jari ya. Mak pak kiblat beri lau. Engkau tak ada pekau. Pada kita ti. Pelecehan dek ke kiblat. Siapun irasmi aki Allah Ta'ala. Pada kita ngocak. Kenapa dia kan bisa. Tetap murtad kau orang yang saya ngocak. Wallah subhanahu wa ta'ala ala bisawab.